kalau anda buat bayaran zakat, okay, RM7 ataupun RM10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sahabat-sahabat, kita dah berpuasa hampir 20 hari dah kita puasa. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada rakan-rakan saya yang beragama Islam dan kepada rakan-rakan yang menonton ini yang bukan beragama Islam, salam sejahtera saya ucapkan. Sahabat-sahabat, hari ini saya ingin kongsikan kepada rakan-rakan bagaimana cara untuk kita bayar zakat fitrah. Okey? Ha, jadi hari inilah, okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara untuk kita bayar zakat fitrah secara online. Okey, sahabat-sahabat, sebelum kita pergi bagaimana cara untuk kita bayar zakat fitrah secara online, kita mesti mengetahui apa itu zakat fitrah. Okay, apa manfaatnya dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan kongsikan pada rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, okay, apa itu zakat fitrah. Jadi jom sama-sama kita semak. Zakat fitrah merupakan kewajipan fardhu ain ke atas setiap orang Islam. Jadi zakat fitrah ini adalah satu kewajipan, kewajipan fardu ain. Kalau tak buat dia berdosa. Individu kalau tidak buat ia berdosa. Kalau fardu kifayah, okey, seorang tak buat tak apa, yang penting ada yang melakukannya, itu fardu kifayah. Okey. Maka daripada itu fardu ain ini ia kewajipan setiap individu. Jadi tujuan kewajipan, okey, zakat fitrah ini dilaksanakan di bulan Ramadan bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia. Okay, seterusnya, zakat fitrah ini juga dapat digunakan untuk membantu fakir dan miskin membuat persiapan menyambut hari raya. Jadi kita pergi pada maksud zakat fitrah. Okay? Zakat dari segi bahasa bermaksud bersih, suci, subur dan berkembang. Manakala maksud zakat fitrah ialah yang diwajibkan ke atas setiap individu Muslim, lelaki dan perempuan dalam bulan Ramadan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okay, itulah maksud zakat fitrah, iaitu zakat yang dikenakan ke atas lelaki dan perempuan, okay, pada bulan Ramadan dan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okay. Seterusnya, mana dalilnya? Ni kita perlu lihat pada dalil, dalil qat'i. Okay. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimussalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Okey, surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Okey, itu dalil menunjukkan kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Okey, seterusnya hukum zakat fitrah. Okey, hukum adalah wajib ke atas setiap orang Islam yang merdeka. Okey, wajib, okey, hukum zakat fitrah ke atas orang Islam yang merdeka dan mampu mengeluarkannya pada waktunya. Orang Islam adalah meliputi golongan tua dan muda, lelaki atau perempuan berakal. Okay. So, seterusnya, fadilat mengeluarkan zakat fitrah ini perlu juga kita ketahui. Okay, yang pertama, fadilatnya menampung kekurangan semasa berpuasa. Okay. Okay,
Okey, seterusnya membantu fakir dan miskin pada hari raya. Okey. Fadilatnya yang pertama tadi menampung kekurangan semasa berpuasa, yang kedua membantu fakir dan miskin pada hari raya. Okey, syarat-syarat wajib zakat fitrah. Apa syarat-syarat dia? Okay, yang pertama Islam dan merdeka. Yang kedua mempunyai harta yang lebih daripada keperluan perbelanjaannya untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Okey, pada hari raya dan malamnya. Yang ketiga, wajib zakat fitrah ialah apabila terbenam matahari pada akhir Ramadan. Okey. Jadi seterusnya sehubungan itu zakat fitrah yang tidak wajib. Okey. Zakat fitrah yang tidak wajib ke atas orang-orang yang berikut. Okey, orang yang mati sebelum terbenam matahari. Okey, orang mati sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Yang kedua, anak yang lahir selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Okey. Selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Yang ketiga, orang yang memeluk Islam sesudah terbenam matahari pada akhir Ramadan. So dia tak wajib. Orang yang baru masuk Islam yang selepas terbenam matahari, okay, dah hari raya masa tu, dah tak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi sekiranya sebelumnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, tanggungan isteri yang dinikahi selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Tidak wajib eh. Tanggungan isteri yang dinikah. Selepas dia nikah tu, selepas terbenam matahari, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seterusnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi perkara ini yang perlu kita jelas, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari. Yang pertama, waktu harus, iaitu bermula dari awal Ramadan sehingga akhir bulan Ramadan. Itu waktu harus. Waktu harus daripada awal hingga akhir. Itu adalah waktu harus untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Manakala waktu wajib, iaitu selepas terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Waktu wajib ni selepas terbenam matahari. Maksudnya, besok tu dah nak raya tu. Okay? Itu adalah waktu wajib. Tuan-tuan dan puan-puan. Manakala waktu afdal, iaitu selepas solat subuh pada hari akhir Ramadan sehingga sebelum mengerjakannya. Okay? Waktu afdal tu selepas solat subuh pada akhir Ramadan. Okay? Yang keempat, waktu makruh, iaitu selepas sembahyang sunat Aidilfitri sehingga sebelum terbenam matahari. Waktu makruh, iaitu waktu yang mana selepas okay, sembahyang sunat Aidilfitri. Okay, dah lepas solat sunat tu, baru dia buat pembayaran zakat fitrah. Itu adalah waktu makruh, yang mana Allah tidak suka. Tapi dibolehkan. Manakala waktu haram itu selepas terbenam matahari pada hari Raya Aidilfitri. Itu waktu haram lah. Selepas terbenam matahari. Okay? Selepas terbenam matahari, hari Raya Aidilfitri. Jadi sahabat-sahabat, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk kita okay, membayar zakat fitrah secara online. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Okay, sahabat-sahabat. Hari ini kita akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita buat bayaran zakat secara online. So, anda just tulis dia MAIS. Majlis Agama Islam Johor. Okay. Online. Search. Okay, anda nampak ni dekat sini MAIS Zakat Johor Online Payment. So, klik dekat situ. Okay. Zakat Johor Online Payment, anda boleh lihat okay, bayaran fitrah secara atas talian okay, RM7 beras super tempatan okay, RM10 selain daripada beras super tempatan okay, jadi ada dua pilihan untuk anda buat bayaran zakat okay, RM7 ataupun RM10 okay, mengikut beras yang anda makan okay. So, anda boleh baca semua kat sini kemudahan pembayaran zakat secara online. Jadi pergi saja dekat sini Zakat Johor Online Payment ni. Klik dekat sini. Okay, dia akan keluar berbentuk macam ni. Okay, sistem bersepadu Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okay, anda mesti pergi ke laman web MAIS. KIMAIS. Okay. Bagi rakan-rakan yang belum lagi daftar, anda boleh buat daftar pengguna dekat sini. Okay, klik je daftar pengguna. Macam saya dah buat dah. So, tinggal letak kad pengenalan dan password. Okay. Contoh daftar pengguna.
So anda boleh masukkan segala kad pengenalan anda. Okey. Nanti anda perlu isi form tu, nama, okey, tempat tinggal. Lepas tu nanti dia ada suruh isi untuk bank apa yang anda guna untuk anda buat pembayaran secara online lah. Okey. Tengok, saya dah buat. Saya tak tahu boleh buat contoh ke tak. Cuba. Macam saya punya data pun telah didaftarkan ke dalam sistem. Klik. Jadi ni kemas kita terlalu. Jadi kepada rakan-rakan yang dah buat, dia nak buat yang lain tak boleh lah sebab dia dah ada account di MyEdge ni. Jadi rakan-rakan just klik tadi daftar pengguna. Okay, mudah je cara ni. Saya buat dulu sebab saya nak melihat, saya nak kongsikan video ni. Saya kena buat dulu untuk saya fahamkan sebelum saya kongsikan video kita hari ni. Jadi hari ni saya nak tunjukkan, okay, tu cara, salah satu cara untuk buat account di MyEdge ni. So, tengok macam mana cara nak buat bayaran setelah account anda siap. Masuk, login berjaya. Okay, macam inilah bentuk account anda. Okay, di MyEdge. So, dekat sini profil pengguna anda. Ya, ada nama anda. Dekat sini dashboard. Profil pelanggan, bantuan IPT dalam negara, fidyah online, bayaran pinjaman pelajaran, fitrah online dan zakat harta. So, rekod pembayaran macam saya dah ada dekat sini. Kalau rakan-rakan tengok, okay, dah ada dah. So, saya dah buat bayaran zakat, okay, RM10. So, kepada rakan-rakan yang baru saja ada akaun ni nak buat bayaran zakat fitrah secara online, just click dekat sini. Okay, sila pilih milikan pembayaran. Kalau anda nak bayar untuk diri sendiri, anda tekan. Okay. Bagi pihak ketiga, anda nak bayarkan untuk orang. Orang tu tak pandai ke macam mana, anda boleh bagi pihak ketiga. So, saya pilih diri sendiri. Teruskan. So dekat sini dah keluar semua detail saya, kad pengenalan, nama pembayar, alamat, nombor telefon. So saya dah buat bayaran. So nanti anda klik saja kat situ, nanti anda kena isi beberapa form. Setelah tu terus pada payment FPX. Dan nanti dia ada keluar satu letter daripada MyEdge untuk anda baca doa tu. Setelah tu selesai. Bila selesai nanti dia keluar di dashboard anda seperti mana saya tadi. Dia dah tulis dah pembayaran dah dibuat. Jadi sahabat-sahabat itu sahaja video kali ini perkongsian kita tentang cara bayaran zakat fitrah secara online. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan lonceng tu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.